pertama-tama langkah persiapan kita menyiapkan dengan memotong dadu tempe. Lalu rebus tempe yang sudah dipotong dadu selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya haluskan bawang putih. Hancurkan, haluskan bawang putih, bawang merah, dan kencur untuk bahan isian. Haluskan bersama cabai rawit yang telah direbus. Berikan penyedap rasa sebanyak setengah sendok makan. Bawang sayur seperti sawi dan toge serta mie telur sebagai pelengkap. Selanjutnya adalah langkah pengolahan, yaitu yang pertama, rebus air untuk bahan adonan. Sambil menunggu air mendidih, kita buat adonan baksonya, yaitu dengan mencampurkan semua bahan. Haluskan tempe terlebih dahulu. Setelah tempe halus, campurkan semua bahan seperti seperti terigu, kaldu, jamur, bawang putih halus, dan merica bubuk. Daging cincang untuk menambah ragam proteinnya. Satu butir telur. Nah, adonan tercampur rata, bentuk bulat-bulat, dan masukkan ke dalam air mendidih. Bentuk bulat-bulat, ukuran sesuai selera, dan masukkan ke dalam air mendidih. Bentuk bulat-bulat, lalu pipihkan dan masukkan isiannya. Tutup. Dan masukkan ke dalam air mendidih. Yang terakhir adalah tahap penyajian. Kita akan mie sayur. Sajikan selagi hangat.